sekarang siapapun ingin menjadinya. Siapapun ingin memilikinya. Piala siapa yang tak bangga, semua mengkoleksinya. Tapi kalau jadi pemenang dengan menghalalkan segala cara, tentu saja itu menyedihkan. Karena sejatinya kita hanyalah pecundang. Pemenang perlu kejujuran supaya bernilai. Dan tidak pernah termakan oleh waktu. Jadi jangan pernah menjadi pemenang dengan menghalalkan segala cara. Latihlah diri untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita. Jangan pernah mengakali cara hanya untuk memenangkan sebuah kompetisi yang dijalani. Belajar menjadi petarung sejati itu sangat perlu. Tidak menghalalkan segala cara dalam kehidupan ini. Seharusnya kita belajar malu terhadap diri sendiri kalau menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang kita ingini. Sekalipun di dunia itu sangat biasa dan bahkan banyak yang melakoni, namun tak perlu kita terjebak di dalamnya lalu meniru yang salah. Buat diri kita unik pada dirinya, mempunyai satu karakteristik yang tak terbantah. Anda mau jadi pemenang, saya juga. Namun menghalalkan segala cara, pinggirkan saja. Tak pernah boleh ada dalam benak, apalagi diwujudkan dalam pertandingan. Supaya kemenangan kita tak menjadi kemenangan yang cacat celah, bahkan dibicarakan dalam nada sinis di sepanjang kehidupan. Selamat berlatih diri menjadi pemenang, bukan dengan menghalalkan segala cara. Itulah pemenang yang sesungguhnya. Milikilah. Bersama saya, Bigman Sirait.